Pemerintah daerah mengundang semua stakeholder baik dari TNI ataupun Polri, Kesbangpol, semua kepala OPD lingkup Pemda Lombok Utara, dan tokoh masyarakat dan migrasi dalam menjaga kondusivitas daerah melihat banyak sekali orang asing yang berkunjung ke Lombok Utara. Semua stakeholder ini akan turun ke lapangan terutama ke Tiga Gili, pasalnya baik dari pekerja maupun wisatawan tidak melengkapi dokumen pribadi. Di Tiga Gili juga tercatat sekitar puluhan orang yang belum memiliki KTP. Kestabilan keamanan daerah menjadi perhatian Pemda Lombok Utara. Jangan sampai pilpres dan pileg ini dimanfaatkan oleh orang asing untuk mengacaukan daerah. Sehingga mulai hari tenang jelang tanggal 17 April, semua keamanan dan penjagaan diperketat. Dokumen pribadi menjadi hal penting yang akan diperiksa oleh petugas. Melalui pariwisata mengimbau, ya. Jangan melakukan kegiatan di luar apa tujuan mereka kemari. Kalau mereka melakukan di luar dan itu segera sampaikan untuk kita ya ditindaklanjuti, ya, karena itu juga menjadi kebagian daripada yang perlu kita antisipasi. Sebab negara kita kan begitu luas, ya, maka semua kita itu harus menjaganya dengan. Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GetTV.